sebelumnya kembali pertanda pertandingan babak kedua di leg pertama sudah dimulai. Kali ini penyerangan dilakukan oleh tim Gajah Biru. Ya, karena para personil dari tim Gajah Biru ini cukup baik performanya, cukup mempunyai skill yang baik dengan stamina yang cukup fit tentunya pada malam hari ini. Tim Gajah Biru kembali mencoba untuk membongkar kembali potensi pertahanan yang dilakukan oleh Master Pelangi. Sebetulnya duel terjadi di belakang sana. Satu lawan satu di belakang para personil lawan Taifun Bintang para leseger dari tim Gajah Biru mencoba kembali di belakang. Acu fisik, adu mental di belakang kembali terjadi. Mampukah kembali tim Gajah Biru ini membobol atau membongkar kembali benteng-benteng pertahanan dari Laskar Pelangi? Apakah bisa menambah poin kembali di belakang sana? Masih bertahan nampaknya tim Gajah Biru. 3 personel tersisa di depan. Masih sama-sama tegang pertandingan pada malam hari ini antara kedua tim pada malam hari ini. Gajah Biru, Taifun Laskar Pelangi masih mencoba. 3 personel berusaha di depan, terlepaslah sudah. 1 personel dari tim Gajah Biru ke belakang sana, melesat jauh ke belakang sehingga terciptalah 1 poin kembali untuk Gajah Biru. Ya, Kamuyani lagi masih mencoba tim Gajah Biru kembali melakukan serangan balik tempatnya. 1 personel sudah berada di lingkungan ketiga. Masih bekerja sama kembali. Mampukah kerja sama yang dilakukan oleh tim Gajah Biru ini? Apakah mampu menerobos kembali benteng pertahanan dari tim Laskar Pelangi? Sambil bergoyang berjingkrak kembali lagi-lagi. Nampaknya masih belum akurat yang kawan yang dilakukan oleh Laskar Pelangi. Masih berjalan begitu saja lewat ke belakang sana. Masih mencoba kembali lagi-lagi tim Gajah Biru. Tiga personel untuk membuka kuncian di lintasan yang dekat sana untuk melakukan serangan balik. Apakah mampu kali ini? Tinggal berapa langkah lagi? Apakah mampu kali ini? Tiga personel di sana masih mencoba, namun masih tertahan nampaknya. Mampukah kali ini tim Laskar Pelangi menghadang serangan demi serangan yang dilakukan? Cukup berbahaya. Akhirnya kembali menambah poin dengan 5 ke depan sehingga semakin jauh poin tertinggal untuk tim Laskar Pelangi. Sementara ini poin dikuasai sepenuhnya oleh tim Gajah Biru. Tim Gajah Biru mencoba kembali berlenggang di depan untuk mengobrak abrik kembali benteng pertahanan depan. Cukup baik sekali serangan alat yang dilakukan oleh tim Gajah Biru. Santai saja, kembali lagi dapat digagalkan oleh sang penjaga poros tengah dari tim Laskar Pelangi. Tukar jaga, bergantian pemain dari tim Gajah Biru. Rubai dan masuk, Fadil keluar. Ya, itulah stamina baru yang dimasukkan oleh official Gajah Biru untuk menambah daya betul atau menambah daya betul pada malam hari ini. Pada malam hari ini sama-sama menunjukkan pemain terbaiknya di draft yang kedua ini. Inilah para sebenarnya sekarang baik. Lagi-lagi dapat dimatakan serangan yang dilakukan oleh tim Laskar Pelangi. Pelan sekejap, tukar jaga kembali yang dilakukan oleh tim Gajah Biru. Lagi-lagi tim Gajah Biru kembali untuk melancarkan serangannya. Kita lihat 10 yang baru masuk dari tim Laskar dan tim Gajah Biru. Inilah tenaga baru yang dimasukkan oleh official Gajah Biru. Lagi-lagi mencoba, apakah mampu kali ini? Dua-duanya berhasil lolos di sana. Cukup berbahaya serangan yang dilancarkan oleh Gajah Biru. Lagi-lagi terjadi di belakang sana. Satu poin kembali cukup berbahaya, cukup baik sekali. Lagi-lagi tenaga baru dimasukkan untuk menambah daya gedor. Ternyata cukup hebat, cukup kali ini. Masih mencoba kembali para personel dari tim Gajah Biru kembali melakukan serangan. Ya, serangan demi serangan kembali dilakukan oleh tim Gajah Biru. Mampukah kembali tim Gajah Biru ini membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Laskar Pelangi? Masih terjadi duel di sana. Mampukah kembali para pejuang, para personel dari tim Gajah Biru ini membobol? Kembali benteng pertahanannya
dari timnas Karpelangi sehingga poin bertambah dan bertambah kembali untuk Liga 20. Ya, kali ini masih tiga jatuh kembali menguasai pertandingan pada malam hari ini. Lagi-lagi terlepas sudah dua personil dari tim Gajah Biru masih mencoba kembali gebrakan yang dilakukan oleh tim Gajah Biru berusaha melintas. Lagi-lagi terlepas cukup baik sekali kali ini masih mencoba kembali bekerja sama dengan rekannya. Empat personil masih tersisa di depan dari tim Gajah Biru masih mencoba apakah mampu kali ini tim Gajah Biru ini meloloskan diri dari lintasan depan. Sementara pengawalan kembali berketat, lagi-lagi masih mencoba. Apakah mampu kali ini? Lagi-lagi masih bertahan apanya? Lepas kembali. Iya, satu lawan satu kembali dari tim Gajah Biru kembali lagi-lagi terhempas ke belakang. Satu poin kembali tercipta untuk tim Gajah Biru kembali mengumpulkan pundi-pundi poin di belakang sana. Masih mencoba kali ini serangan balik kembali dilakukan cukup berbahaya kali ini. Tim Gajah Biru kembali beraksi. Tim Gajah Biru kembali beraksi cukup baik sekali. Satu personel sudah berada di ujung depan di sana. Tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah lagi. Ya, satu langkah lagi. Kalau ini tim Gajah Biru mencoba untuk membobol kembali pertahanan yang dilakukan kali ini. Lagi-lagi mampukah kembali tim Gajah Biru ini mencobol untuk pertahanan. Lagi-lagi cukup berbahaya. Masih mencoba kembali dua pasang. Himanta diraih pergantian personel untuk Laskar Pelangi. Pergantian pemain saudara Faisal masuk dari keluar dari Laskar Pelangi. Pergantian pemain dari Pelangi. Ya sudah. Ya, lanjut kembali. Faisal dari tim Laskar Pelangi kembali masukkan satu personel untuk menambah kekuatan di jam kedua pada malam hari ini. Sementara Gajah Biru masih cukup bersemangat kali ini. Lagi-lagi satu persatu personel dari tim Gajah Biru dapat lolos dari pengawalan penjaga garis depan. Kembali lagi terlepas. Lagi-lagi para lesekar dari tim Gajah Biru mencoba skillnya kembali. Lagi-lagi terjadi pertempuran di belakang sana. Tim Gajah Biru poin kembali terjadi lepas. Satu poin kembali untuk tim Gajah Biru. Ya, kembali lagi satu poin tercipta oleh saudara Ubay di sana. Masih mencoba kembali tim Gajah Biru untuk membobol benteng pertahanan depan. Tiga personil tersisa berbahaya. Lagi-lagi cukup baik sekali tensi penyerangan yang dilakukan oleh tim Gajah Biru pada malam hari ini. Cukup tertinggal jauh poin pada malam hari ini. Kembali bentuk pertahanan dari Laskar Pelangi. Tim Gajah Biru kembali menambah angka. Menambah poin 5. Kali ini cukup sedangkan oleh pertandingan ataupun segi permainan yang dilakukan oleh Tim Gajah Biru kali ini. Ya, kali ini masih Tim Gajah Biru kembali mencoba untuk membongkar kembali. Sayang-sayang kali ini Tim Gajah Biru tidak dilakukan. Pergantian pemain dari tim Gajah Biru. Gopal masuk, Rafli keluar. Gopal masuk, Rafli keluar dari tim Gajah Biru. Laskar Pelangi kembali mencoba untuk melancarkan serangannya. Dan juga kembali Laskar Pelangi ini membongkar benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Gajah Biru. Masih mencoba di sana para personil dari Laskar Pelangi.
ada saudara Kafka di sana, masih mencoba bekerja sama dengan Aldo, masih mencoba, ada Nurul di sana, masih mencoba, lepas landas kembali terjaga, sehingga gagal kembali serangan yang dilakukan oleh Laskar Pelangi. Tiga Jaburu, kembali dapat menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Laskar Pelangi. Lagi satu keberuntungan nampaknya, nampaknya dari Fortuna akan berpihak jauh kepada Tiga Jaburu. Bukan jaga kembali yang akan dilakukan oleh Tiga Jaburu. Sementara penyerangan diambil kembali oleh tim Laskar Pelangi di jam kedua. Pada malam hari ini lagi-lagi masih mencoba para personel dari Laskar Pelangi. Apakah saya mencoba kembali bekerja sama di sana? Mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan dari Tiga Jaburu. Masih berlenggang, apakah di kembali beberapa dilakukan terlepas dan sudah 1, 2, 3 personil berhasil lepas. Cukup baik sekali beberapa yang dilakukan oleh Laskar Pelangi. Satu lawan satu terjadi di belakang sana. Mampukah kembali para leser dari Laskar Pelangi di depan penerobos benteng pertahanan dari Tiga Jaburu? Masih mencoba, apakah mampu di belakang sana? Satu lawan satu, lepas landas. Kali ini satu personel lepas ke belakang sana, hingga terciptalah satu poin ke belakang untuk tim Laskar Pelangi. Masih lagi-lagi tim Laskar Pelangi mencoba, kembali lagi lepas. Baik sekali sebelum para leser dari tim Laskar Pelangi di belakang sana. Masih berjuang kembali, hidup dan mati. Lagi-lagi tim Laskar Pelangi mencoba, namun masih tertahan nampaknya. Kali ini masih duel terjadi. Cukup baik sekali stamina yang dimiliki oleh tim Laskar Pelangi. Masih tim Laskar Pelangi mencoba kembali untuk membobol, akan membongkar kembali benteng pertahanan dari Tiga Jaburu. Lagi-lagi membuka, kali ini tinggal satu langkah lagi. Satu personel saudara Nurul di sana berada di lintasan yang kedua. Tim Laskar Pelangi mencoba kembali untuk membongkar, sementara dua personel berusaha untuk membuka kuncian nampaknya. Ia dapat menurut sulit benteng pertahanan dari Tiga Jaburu. Lagi-lagi keluar, sehingga gagal usaha yang dilakukan oleh tim Laskar Pelangi, sehingga tukar jaga kembali akan dilakukan oleh Laskar Pelangi. Tukar jaga kembali akan dilakukan oleh Laskar Pelangi. Kali ini Gajah Biru mencoba kembali untuk melancarkan serangannya, membuka kembali. Kali ini Gajah Biru ini membongkar benteng pertahanan depan. Lepaslah sudah satu personel kali ini dari tim Gajah Biru. Masih mencoba satu persatu personel dari tim Gajah Biru ini mencoba untuk menjebol kembali benteng pertahanan depan. Apakah mampu kerjasama empat personel pada malam hari ini? Lagi-lagi masih mencoba. Yang satu personel membiarkan lewat begitu saja ke belakang sana. Dua kembali terjadi. Satu lawan satu kali ini para leser. Cukup baik kali ini para leser nomor punggung 15 nampaknya, hingga terciptalah satu poin kembali untuk Gajah Biru. Baik sekali di pertandingan babak yang kedua kali ini tim Gajah Biru kembali mencoba, apakah mampu kali ini tim Gajah Biru ini membobol kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleah Laskar Pelangi. Masih mencoba, terjadi lagi satu personel sudah berada di ujung. Cukup baik sekali sebelum dilakukan oleh Tiga Biru. Inilah para perangkitan lagi-lagi Gajah Biru dapat menembus kembali benteng pertahanan Laskar Pelangi. Terciptalah kembali poin 5 ke depan. Semakin jauh poin yang tertinggal nampaknya. Lagi-lagi bukan aku yang tersederhana yang dilakukan oleh tim Gajah Biru pada malam hari ini. Masih tim Gajah Biru kembali mencoba untuk membongkar kembali lagi terlepas berbahaya.
serangan yang dilancarkan oleh tim Gajah Biru kali ini cukup mematikan. Lepas rendah sayang di sayang, namun masih bisa digagalkan oleh sang penjaga poros tengah dari Laskar Pelangi. Hingga tukar jaga kembali yang tadi dilakukan oleh tim Gajah Biru. Kali ini lagi-lagi tim Gajah Biru kembali mengatur posisi pengawalan pada malam hari ini. Sementara Laskar Pelangi mencoba untuk melawan penyerangan yang kesekian kali dia di babak yang kedua. Apa personil mencoba lagi-lagi terlepas sudah sang kapten dari Laskar Pelangi. Adalah diri di sana masih mencoba kembali bekerja sama dengan rekannya. Lagi-lagi saudara Nurul terlepas ke belakang sana, si rambut kurang nampaknya dibiarkan lolos begitu saja. Satu personil ke belakang biar terjadi duel listrik. Katanya satu lawan satu kembali terjadi di belakang sana. Adu fisik, adu mental terjadi. Para leseker dari Laskar Pelangi berhadapan dengan Gajah Biru masih mencoba, namun sayang disayang masih tertahan nampaknya. Lagi-lagi terpotak-potik di belakang sana para personil dari tim Laskar Pelangi. Cukup kuat sekali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Gajah Biru, sulit untuk menembus bagi tim Laskar Pelangi nampaknya, hingga masih tertahan satu persatu personil. Ada sayang disayang, namun masih belum akurat jangkauan yang dilakukan sehingga sang wasit tidak membolehkan kampanye. Satu poin untuk Laskar Pelangi ke belakang sana. Masih mencoba kembali alur serangan dilakukan oleh tim Laskar Pelangi. Ya, satu personil sudah berada di lintasan yang kedua. Apakah mampu kali ini tim Laskar Pelangi ini menjebol benteng pertahanan dari tim Gajah Biru? Sementara pengawalan kembali diperketat oleh tim Gajah Biru pada malam hari ini. Masih terjadi di belakang sana empat personil. Sayang disayang, namun apa yang terjadi di sana? Kembali sang penjaga poros tengah kembali menjaga satu personil dari tim Laskar Pelangi. Tukar jaga kembali yang dilakukan oleh Laskar Pelangi. Ya, kali ini tim Gajah Biru kembali melancarkan serangannya. Mampukan kembali tim Gajah Biru ini melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Laskar Pelangi, sehingga terlepas sudah dua personil ke belakang sana. Masih mencoba kembali tim Gajah Biru ini. Masih mencoba. Hampir-hampir saja. Masih belum akurat nampaknya. Lagi-lagi masih tertahan para personil dari tim Gajah Biru ini. Masih empat personil berada di depan. Lepas kembali satu personil dari tim Gajah Biru. Ya, masih terjadi duel di belakang sana. Empat personil awarat para pemain leseker tentunya. Lepasnya sudah ke belakang sana. Lagi-lagi dua personil berhasil lepas. Satu poin kembali tercipta untuk tim Gajah Biru. Lagi-lagi dapat menambah poin pada malam hari ini. Lepas kembali satu personil luar punggung empat melesat lari jauh ke belakang sana. Masih cukup berbahaya, namun apa yang terjadi kali ini? Masih tim Gajah Biru mencoba kembali untuk menjebol benteng pertahanan dari tim Laskar Pelangi. Lagi-lagi masih duel terjadi di ujung depan. Mampukan kembali tim Gajah Biru ini membongkar benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Laskar Pelangi. Lagi-lagi 5 poin kembali tercipta untuk tim Gajah Biru kembali menempuh 70 poin pada malam hari ini di babak yang kedua. Semakin jauh poin tertinggal tim Laskar Pelangi nampaknya. Pesta gol terjadi pada malam hari ini di kubu Gajah Biru tentunya. Inilah merupakan pemain peran bintang pada malam hari ini, para pemain-pemain tangguh, para pemain-pemain yang cukup berpengalaman yang berlaga di lapangan yang 17 pada malam hari ini, yaitu tim Gajah Biru berhadapan dengan Laskar Pelangi. Masih mencoba kembali ke belakang sana. Lagi-lagi satu poin kembali tercipta untuk tim Gajah Biru kembali menambah pundi-pundi poinnya. Cukup bersemangat para personil dari tim Gajah Biru. Lagi-lagi sayang disayang gagal kembali serangan yang dilakukan oleh tim Gajah Biru. Ya,
penjagaan kembali dilakukan oleh tim Gajah Biru pada malam hari ini. Laskar Pelangi mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Mampukah kembali para personil dari tim Laskar Pelangi ini menerobos benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Gajah Biru? Empat personil mencoba bekerja sama. 5 menit waktu tersisa di babak yang kedua di leg pertama pada malam hari ini. Tinggal 5 menit lagi kita akan mengetahui siapakah yang berhasil lolos ke babak selanjutnya pada malam hari ini. Sayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Laskar Pelangi. Ya, kali ini tim Gajah Biru mencoba kembali untuk melancarkan serangannya di sisa waktu yang ada. 5 menit lagi waktu yang diberikan oleh wasit PBS kita pada malam hari ini selaku pemandu jalannya pertandingan olahraga gobak sudur pada malam hari ini. Lagi-lagi masuk 2 personil dari Abu. Lagi-lagi tim Gajah Biru kembali menunjukkan skill-skill para dewanya. 4 menit waktu tersisa. Lagi-lagi mampukan kembali. Sayang disayang nampaknya masih belum akurat nampaknya jagoan yang dilakukan oleh Laskar Pelangi. Hingga terlepas kembali satu personil ke belakang sana. Masih Gajah Biru kembali mencoba. Apakah mampu kali ini 2 personil ini membuka kuncian? 2 personil dari Gajah Biru lepas landas. Sayang disayang kembali lagi gagal usaha yang dilakukan oleh tim Gajah Biru. Di sisa waktu yang ada, tim Laskar Pelangi mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Ya, inilah wajah-wajah para pejuang yang cukup kebal mental kedua tim pada malam hari ini berlaga. Lagi-lagi dapat digagalkan serangan yang dilancarkan oleh tim Laskar Pelangi. Juga kembali 3 menit lagi waktu yang tersisa di babak yang kedua pada malam hari ini. Ya, Gajah Biru kembali mencoba berlenggang. Kembali lagi gerakan yang dilakukan, namun pemisahan kembali lagi gagal gerakan yang dilakukan oleh Gajah Biru dapat digagalkan oleh tim Laskar Pelangi. Ya, lagi-lagi Laskar Pelangi mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Mampukah kali ini di menit-menit akhir pertandingan? Tinggal berapa menit lagi pertandingan akan segera usai di leg pertama babak yang kedua pada malam hari ini. Laskar Pelangi mencoba, lepaslah sudah 1, 2, 3 personil sekaligus ke belakang sana. Ya, lagi lepas 2 menit lagi waktu yang tersisa di babak yang kedua pada malam hari ini. Laskar Pelangi sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Laskar Pelangi. Bukan gagal kembali yang dilakukan oleh tim Laskar Pelangi. 1 menit lagi. Ya, Gajah Biru mencoba kembali melakukan alur penyerangan di sisa waktu yang ada pada malam hari ini. Tinggal 2 menit lagi. Gajah Biru sayang disayang lagi-lagi kembali gagal serangan yang dilancarkan oleh tim Gajah Biru. Tukar jaga kembali yang tak dilakukan oleh Laskar Pelangi. Gajah Biru Laskar Pelangi mencoba kembali untuk melancarkan serangannya di sisa waktu yang ada. Tinggal beberapa menit lagi. Masih mencoba. Tim Laskar Pelangi masih cukup bersemangat untuk membongkar. 1 menit waktu tersisa. 1 menit lagi pertandingan akan segera usai di babak yang pertama ini. Masih tim Laskar Pelangi mencoba untuk menjebol atau membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Gajah Biru. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Gebrakan demi gebrakan kembali dilakukan, namun apa yang terjadi? Kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Gajah Biru. Thank you.
lagi-lagi dapat digagalkan serangan yang dilancarkan oleh tim Gajah Biru. Kali ini terjadi kembali diambil oleh tim Gajah Biru. Laskar Pelangi mencoba untuk melancarkan serangannya kembali. Tinggal menghitung detik lagi pertandingan akan segera usai di babak kedua. Wow, wasit sudah membunyikan.